ke petis mil. Kalau ukuran sama kak. Ya. Bang strawberry ini yang tomato. Ya, ya. Ini bawa berapa kilo bang satu hari? 5 kilo. 5 kilo. Iya, kadang nambah 3 kilo, 2 kilo gitu. Kalau lagi ramai sampai berapa kilo itu? Kalau lagi ramai nyampe 10 kilo sampai 15 kilo. 12 kilo. Iya, nyampe. Kalau boleh tahu ini bahannya apa aja sih bang? Kalau ini terigu, susu. Oh, bahan ya. Utamanya terigu ya? Terigu sama ini susu. Ya, itu. Ini kalau satu teko ini jadi berapa porsi nih bang? Paling 50-an. 50 porsi? Iya, lebih lah, lebih. Iya, ini aja ya. Kalau ketahanan, nyampe berapa lama nih sebelum dicetak? Apanya? Adonannya. Adonannya? Sampai kuat berapa lama nih sebelum matang? Paling mentahnya gitu. Buat berapa lama? Lama sih lumayan. Sehari gitu. Oh sehari? Iya, kuatnya. Kalau nggak habis nih? Paling masuk freezer. Oh, ditaruh freezer bisa ya? Cuman satu hari doang. Oh, satu hari kuatnya ya. Di freezer itu ya? Kalau lewat dari satu hari nggak bisa. Soalnya kan ini pakai susu ini yang UHT itu. Krim yang susu. Campurannya itu? Iya. Ini modelnya unik ya, diputer gitu ya bang ya? Iya, manual. Ada juga yang ininya. Yang buat bikin puterannya. Kalau ini puterannya pakai bahan apa nih pak? Ini ya. Dari kayu. Kayu. Ya kayu. Beli sendiri nih. Beli di online ada. Ya. Bang. Ya. Satu ini kan tadi kan 5 jadi 50 porsi ya? Iya. Paling sekitar segitulah. Kalau satu porsinya jadi berapa duit? Ada yang tergantung rasa. Ada yang 10, ada topping ya. Apa? Tergantung toppingnya ya. Iya, tergantung toppingnya. Kalau misalkan ini nih coklat banana milk cheese 12 gitu. Iya, 40. Ini ada berapa nih di sini total? Satu. Ini. Kalau yang ini ada 3, cuman ada 3. Ya. Kalau malam minggu nyala semua. Pakai pisang juga ya? Iya. Pisang apa, Pak? Ini pisang Ambon. Apa bang?
Saya nganggur lama. Berapa lama? Berapa lama? Ada kali 2 tahun di rumah. Terus diajak ke sini. Belum sempat kerja kan? Belum pernah. Belum pernah kerja. Ya, keluar sekolah. Keluar sekolah. Baru ini pengalaman saya. Gimana lah, saya jualan ini? Apa gimana? Rasanya gimana? Kalau pertama-pertama grogi, malu ketemu orang. Kesini-kesini? Kesini-sini jadi biasa. Udah lancar lah. Ketagihan ya? Iya, ngobrol kadang. Pokoknya dari 5 kilonya itu 1 juta. Jadi 3 lah. 3 juta? Iya. Satu malam itu ya? Kalau lagi rame. Kalau hari Minggu tuh. Rasa apa kan? Suka, katanya nggak ada kemauan. Terus gimana? Soalnya sama bosnya kan saya satu kelas dari SD temenannya. Terus daripada nganggur di rumah diajak ke sini. Tadinya saya nggak mau, cuman karena nggak biasa dagang gitu. Coba aja dulu katanya. Udah nyobain 1 minggu, 2 minggu. Alhamdulillah betah.